Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai video kemarin, ini lanjutan video kemarin nih guys. Aku akan melakukan tutorial cara meningkatkan kekuatannya yang di status nih. Kemarin kan sudah intelligence-nya atau kepintarannya nih, arm strike sama si kekuatan kaki sama kekuatan tangan tuh kekuatan aku 3 sama 3 totalnya 6. Jadi aku mau kasih tutorial cara meningkatkannya. BTW meningkatkan ini ada 3 cara ya guys. Jadi simak baik-baik dan nonton video sampai habis. Oke, kita ke sekolahnya dulu. Soalnya itu ada di sekolah caranya. Kita parkir. Oke. Nih jadi di kelas aku itu ada banget yang kuat. Tapi menurut aku kekuatannya sama aja gitu sama kayak aku. Tapi yang setara gitu, jadi aku bakal menjadi kuat di kelas. Oke, yeah, masih sepi dong. Oke, kita tunggu sampai datang. Oke, ini udah penuh. BTW kok penuh banget ya update-nya. Kita legend nih, si Ryuji. Kekuatan tangan, kaki, tangan 4 nih. Ini si Yoike 1 ruang, ini 3 totalnya. Ini cuma, ini 4. Ini Yoi 1, 2, semuanya 2. Orang baru ya, belum pernah lihat. Ini 2 juga, 1-1, itu total ya guys. Ini 2 juga, ini 2 juga yang rata-rata yang kalau ceweknya 1-1 doang. Ini 3, Taichi 3. Ini Ritsuo 2. Ini yang paling pintar, tapi kekuatannya cuma 1 doang. Dia pintar banget. Satu yang ini si bapak guru nih berapa ya? Oh 3, tapi intelijennya 30. Nih kalau aku kekuatannya 6 totalnya, tapi intelijennya cuma 1. Ini bodoh ini. Oke, dia intelijennya 2. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Jadi ini adalah tutorial pertama. Oke, pertama-tama kita harus ke tebak-tebak. Kita harus menari balet, guys. Ini menari balet ini meningkatkan kekuatan kaki. Nanti ada cara meningkatkan kekuatan tangan. Oke, ini kita menari balet. Aku paling ngakak sama menari balet. Coba kau pakai baju ini itu. Nih, leg strike naik 5. Kita lihat, wah ada 8. Udah naik ke 8, tadi kan 3. Sekarang 8 tambah 5. Yeay. Sekarang tutorial perlu kita ganti baju dulu soalnya ngakak baju itu. Oke, tutorial kedua. Jadi ini tutorialnya, kita berada di sekuliah, di lapangan itu ada bapak Sasuke. Oke, bapak ini, bapak ini kuat juga nih. Kita lihat statusnya totalnya 20 tuh. Oke, caranya itu kita ganti baju dulu biar kelihatan olahraga. Lalu kita berbaris di lapangan maraton ini. Nah, kita terus lari dan tunggu. Yeah, leg strike 5, naik 5. Wih, ada dapat piala penghargaan juga. Cuy, kita lihat. Sudah 13, naik 5 dong. Oh my god. Tambang banget. Oke, okay, kita ganti lagi. Ini tutorial yang ketiga, tutorial paling cepat, paling ampuh. Jadi okay, aku mau ke minimarket dulu, U-Mart dulu. Soalnya lupa tadi ke minimarket. Ini kita singgah dulu ke U-Mart. Aku mau minta uang deh dulu deh. Oke, aku udah minta uang dan langsung OTW ke U-Mart-nya. Aku bakal beli makuci bento itu. Nih, makuci bento misalnya gitu. Nih, kunci bento. Oke, benar. Oke, itemnya full. Uang masih ada, tenang. Uangku masih banyak, bro. Oke, kita langsung pergi lagi. Ini ada mobil Alpharet. Oke, aduh, nabrak. Langsung aja kita ke 1F dan kita berbalik. Dan kita keluar, tebak kita kemana. Mungkin kalian udah tahu juga, tapi ini aku mau ngasih tutorialnya. Tuh, kita ke tempat gym. Guys. Oke, ini ada tutorial paling ampuh. Jadi kita ganti baju dulu.
kita ganti baju. Oke, ini ada dua pilihan nih guys. Yang ini, yang sebelah sini buat kaki, dan yang sebelah situ buat tangan ya. Ini squat, tuh. Leg strike one up, naik satu aja. Kalau lari sama balet itu naik 5. Ini apa nih namanya? Bumble itu apa ya sih? Lupa. Ini untuk kekuatan tangan nih. I'm tired. Jadi kalau tired terus nggak bisa meningkat, kita makan dulu. Makan. Mitsuhiko, namanya Mitsuhiko sama yang kayak cemata. Sorry guys, lupa ganti. Oke, nih ya, kalau nggak bisa lagi up-nya, nggak bisa lagi menaik meningkat, jadi kita istirahat dulu. Atau istirahatnya itu aku, kalau aku ngambil nari balet. Oh iya guys, kalau nari balet nih nggak bisa dua kali ya naiknya. Soalnya kalau kalian mau nari balet terus mau meningkatkan lagi, itu gimana sih? Nah tuh nggak ada muncul gitu loh. Leg strike 5 nya tuh sudah sekali doang maunya. Jadi kalau yang ke gym ini maunya berkali-kali, jadi bisa berkali-kali kapan aja, di mana aja, kapanpun. Nah kita coba sekarang nih action arm strike, udah muncul lagi dan aku lelah lagi. Oke teman-teman, sekarang aku udah jadi kuat nih, lihat 20 dan 20 totalnya 40. Oh my god. Nih coba kita tinju-tinju nih ya. Tuh. Ini kencang banget. Aku nggak tahu sih gunanya untuk apa. Mungkin untuk lahir. Kita coba pukul tak. Oke, guys, aku diserang. Oh my god, aku diserang. Oke, guys, sekian dulu video dari aku, tutorialnya, semoga bermanfaat. Dan see you next time and bye.